Pesawat jet tempur Sukhoi milik Rusia terlihat jatuh setelah tertembak di atas wilayah langit para pejuang Suriah di kota Idlib. Sementara pilot pesawat tempur berhasil keluar menyelamatkan diri. Sabtu siang di sebelah utara kota Idlib, Suriah, terlihat sebuah pesawat jet tempur yang terbang di kawasan pejuang Suriah terjatuh akibat tertembak oleh rudal. Diketahui pesawat tersebut merupakan pesawat jet tempur Sukhoi milik militer Rusia dan belum diketahui motif pesawat jet Rusia melintas di langit kota pejuang Suriah yang akhirnya jatuh tertembak. Namun, berdasarkan laporan kelompok Observatorium untuk Pengawasan HAM Suriah, pilot jet tempur tersebut berhasil keluar sebelum jatuh dan berhasil ditangkap oleh militan pejuang Suriah. Tampak dalam rekaman video menunjukkan sebelum terjatuh, pesawat mengeluarkan asap hitam pekat saat masih di udara dan juga terlihat puing-puing pesawat terbakar dengan logo bintang merah di bagian sayapnya. Sebelumnya diketahui pihak Rusia telah melakukan aksi militer bersama sekutunya Suriah untuk menyerang di kawasan tersebut. Namun belum diketahui nasib sang pilot dan juga kelompok mana yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.